kita balik lagi untuk mereaksi ini Lesti, masih Lesti membawakan lagu India itu adalah Bole Chudian. Ini adalah salah satu OST film India Kabhi Khushi Kabhi Gham. Ini cukup lama banget dan terkenal banget sampai sekarang, bahkan ya legend. Saking legendnya itu film ya, aku juga sampai berkali-kali tuh nonton film karena ada Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan, Kajol, terus Kareena Kapoor ya. Saking banyak mega bintang-bintang yang bersinar di sana, Amitabh Bachchan tuh bahkan. Jadi kali ini spesialnya Lesti akan berduet bersama di salah satu diva Indonesia, diva pop Indonesia, yaitu adalah Bunda KD. Jadi ini adalah dimana featuring atau duetnya diva dangdut sama diva pop. Wow, ini apa ya, bukan meriah sih, tapi lebih kayak suatu penghargaan, suatu penghormatan gitu ya, karena bisa disandingkan ini mereka berdua diva pop sama diva dangdut. Wow sekali gitu ya mainannya. Sekarang kelasnya udah diva sih Lesti, gila keren banget. Oke, tuh berlama-lama lagi, kita langsung saja. 3, 2, 1, go. Oke, jadi ini berdua nyanyi lagu India. Waduh, Bunda KD nyanyi lagu India ya. Gak mau kalah, Bunda KD gak mau kalah dari cengkoknya, dari Lesti. Cengkoknya Lesti yang aduhai sekali ya. Tapi at least Bunda KD tuh udah mencoba loh nyanyi bercengkok itu kayak gimana ya. Oke, ini keren sih. Kombinasinya keren banget. Oh, cantik banget. Oke, maju ke depan. Bisa dibilang perdananya juga sih buat Bunda KD, setelah sekian lama tuh gak nyanyi lagi, sekarang nyanyi bareng. Sekali dia nyanyi tuh Bunda KD tuh langsung nyanyinya bareng sama diva dangdut ya. Wow sekali loh ini, bener-bener. Aku gak tahu sih ini acara punya fashion show siapa, tapi di sini budget berbicara sekali ya, di sini budget duit berbicara, karena bisa ngundang diva pop sekaligus diva dangdut Indonesia gitu. Oke. Ayo nari-nari ala India gitu. Bisa dibilang mereka padahal baru, aku nggak tahu sih, kayaknya sih dari Lesti deg-degan sih, tapi nggak kelihatan banget di mukanya kalau misalkan deg-degannya. Iyalah, siapa coba yang nggak deg-degan gitu ya, bisa satu panggung duet sama diva pop terkenal gitu se-Indonesia gitu kan ya, salah satu diva pop terkenal di Indonesia gitu, gila. Oh, kayaknya Bunda KD gak hafal sih kayaknya. Oh.
tadi kayaknya Bunda Kade lupa lirik sih kayaknya. Soalnya di tengah-tengah lagu kayak enggak, soalnya tadi cuma Lesti doang yang nyanyi kayaknya, ya maklum lah ya, namanya juga diva pop disuruh nyanyi India kan bukan makanannya gitu kan ya. Jadi bisa, jadi pasti lupa gitu. Cuman di sini dari Lesti berusaha profesional sih dengan mengcover apa part yang salah tadi yang liriknya enggak ter itu enggak tercover sama Bunda Kade. Bagian ke bridge ya, mau masuk ke bagian bridge, kira-kira apa lagi nih? Apakah masih salah lirik? Ya salah lirik mah dimaklumi kali ya. Kayaknya sih iya sih, nggak tahu itu bagian partnya, tapi kayak pas di bagian tadi tengah-tengah itu kayak miss lirik gitu ya, pokoknya tadi kayak. Oke, ini baru mulai masuk lagi nih modelnya. Nggak sinkron sih. Oh, pas bagian ini. Pas bagian ini kan temponya dicepetin nih. Ini aku penasaran sih gimana mereka ngebawain ngeksekusinya ya. Bagian ini sih. Gimana ya? Mau di aduh aku bingung juga sih pengen nge-react nge-komennya pas bagian ini karena di sini tadi liriknya banyak yang miss banget liriknya. Banyaknya salah di pas dari bagian awal bagian tengah sama bagian akhir, tapi
ya at least nggak apa-apa lah ya, ini soalnya di acara off air juga sih, jadi bukan, untung aja off air gitu ya, bukan di on air gitu. Kalau misalkan di on air di panggung kasihan gitu, maksudnya nggak enak aja gitu, maksudnya dilihat sama yang nonton di TV gitu, saking kayaknya kesannya kayak nggak ngafalin lirik banget gitu kan. Tapi at least tuh mereka sudah mencoba lah ya, Lesti sama Mami Bunda Kade tuh udah mencoba, dan mungkin karena memang kurang latihan aja dan jadwal mereka yang tubrukan, jadi kayaknya cuma latihan tuh cuma tes vokal dua kali, sekali dua kali gitu kayaknya sih ya. Dan untuk seorang diva pop agak, sebenarnya memang agak susah sih kalau ngafalin lagu India itu ya, apalagi tadi banyak pelafalan-pelafalannya yang gak pas gitu. Tapi kalau Lesti mah masih mending, Lesti karena udah berapa kali juga nyanyi lagu India gitu, jadi bisa apa ya, bisa terikuti gitu. Cuman tadi ya harap dimaklumi aja lah ya, namanya juga baru pertama kali kayaknya sih ngebawain lagu India gitu ya, Bunda Kade. Oke, paling segitu aja sih reaksi aku untuk duetnya Lesti bersama Mami Bunda Kade ini di acara apa sih, fashion show gitu, Heaven Light, menyanyikan lagu Boleh Cudian di sini. Buat teman-teman semuanya, apalagi Lesti lovers nih ya, Lestlar gitu, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.